Ternyata main hujan itu manfaatnya sangat banyak loh Mams. Yang pertama itu bisa melatih motorik anak saat dia berlari, melihat ke atas, ke arah hujan, menendang hujan, dan saat bermain cipratan dengan teman-temannya, itu bisa melatih motoriknya. Dan yang kedua, itu akan merangsang imajinasi mereka. Mereka bisa berimajinasi menjadi kapten atau mereka menari-nari di bawah air hujan. Wah, asik banget ya, Mams. Dan yang ketiga itu, ternyata air hujan itu bisa menguatkan tulang. Wow, kenapa ya? Karena ion negatif yang ada di air itu bisa membantu menghancurkan radikal bebas. Wow. Selain anak kita bahagia mandi air hujan, ternyata manfaatnya banyak banget ya, Mams. Tapi sebelum anak kita main hujan-hujanan, pastikan dulu anak kita itu dalam keadaan sehat ya, Mams. Dan setelah main hujan, kita siapin air hangat supaya mereka bisa langsung mandi air hangat. Dan kita siapkan juga makanan yang hangat-hangat supaya badannya hangat dan juga tetap sehat. Dan setelah mandi, kita olesi minyak yang hangat-hangat, minyak kayu putih misalnya. Dan setelah itu, kita ajak main sebentar dan pastikan anak kita cukup istirahat supaya tetap sehat. Begitu aja teman-teman. Kalau suatu saat anak kita minta main hujan lagi tapi kondisi lagi tidak baik, kita kasih pengertian dengan baik aja ya. Seperti video berikut ini. Semua
Makasih sudah nonton video Lolan ya teman-teman. Mencantik dan comel dan ganteng.